kebaikan. Di tanah kering bebatuan. Keroncong. Alirannya keroncong ini. Pas batu jalanan, hati bergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Ketika yang ku tanya mengapa, bapak ibunya telah lama mati di tengah bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Hinggalah aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Hoba. Oh, 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 yo, oh, 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 oh. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika ya ku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati di telan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggallah aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Luar biasa penampilan dari Pak De Istimewir. Demikianlah tadi sebuah lagu dari Om Ebit GAD yang berjudul Berita Kepada Kawan, yang dibawakan oleh Pak De. Sinten Pak De? Oh alah, Pak De ini istimewir, tapi suaranya istimewir teman-teman, luar biasa. Terima kasih sudah menonton.